Di antara semua jenis monyet, ini adalah yang terbesar yang bernama mandrill. Mereka adalah jenis monyet Afrika yang bisa ditemukan di kawasan Kamerun Selatan, Gabon, Kongo, dan Guinea Khatulistiwa. Uniknya, mereka memiliki ciri khas berupa warna-warni di wajah dan bokongnya. Hidungnya warna merah dan terdapat tonjolan di sampingnya dengan warna biru atau putih yang terlihat seperti sedang menggunakan makeup. Saat mandrill senang atau marah, warna-warni tersebut akan semakin terlihat. Monyet ini dapat tumbuh hingga 81 cm dengan beratnya hingga 37 kg. Dan mereka bisa hidup sampai 31 tahun bahkan lebih lama bila dikonservasi. Mereka termasuk dalam jenis hewan omnivora yang suka memakan buah, daun, hewan kecil seperti laba-laba, siput, dan kalajengking.